Oke ya Mas Bro, ini dapat kiriman lagi. Nah, coba dimasukkan. Saya kepengen dengar ceritanya gimana. Mati terus Mas Bro. Tapi motornya bisa nyala. Tas isu itu dipanas sih nyala. Habis 5 menit. Mati. Coba yang dikerjakan apa Mas? Ini sebelumnya dari mana? Oh, dari bengkel-bengkel lainnya ini Mas. Sudah ganti ginian. Dari apa ini? Ini ganti relay. Namanya. Ini ganti rotak. Ini hubungannya apa kok diganti sepeda macet sama tombol klakson? Oh, nggak tahu, nggak nyala gini Mas. Hah? Sekarang nyala. Hah? Iya Mas Bro. Ya. Ini kan tombol starter kasar ini Mas Bro. Ini kan stone apa tombol klaksonnya starter halus. Ya. Ini kok diganti? Saya nggak mempermasalahkan lah, nanti ribet. Ini TPS-nya diganti tapi nggak dipasang. Katanya tapi suruh ganti. Dibandrek. Mungkin di beli ini katanya. Bisa, tapi enggak bisa. Dipasang. Oh, wis kena dianu Mas, jarene. Oke. Kena dia kali. Oke, nanti tak cek dulu. Coba Mas Anam di ini barang buktinya. Nah, ini nyala gitu nyala. Ya. Nyala. Terus ginjal. Mati 5 menit. 5 menit mati. Pertama ringanane itu sih Amos. Gal tengah wengi mati. Kayak tengah wengi mati. Coba dicek Mas Anam ini historinya apa, kegagalannya apa kok bisa mati sendiri. Ini beli di mana ini semuanya Ibu? Acak Mas. Acak ya. Ini dia lagi dayang motor. Di mana? Dayang motor. Acak. Ini... Jodoh nggak usah disebutkan ya Om. Yang penting tak kerjakan dulu. Ya suara nek rotot ini kok kasar dengannya. Halusan sing ori ini. Sing ori ini ada yang nanti dicek Mas. Halus Mas, suaranya halus. Ini suaranya ginjal loh Mas Bro ya. Ya ini ginjal ya Mas Bro. Iya. Nah ini gak langsam. Stasionernya dia gak celang. Nah, ini ginjal. Nah ini dia mau mati. Coba Mas Anam. Nah mati. Coba dipasang DLC nya berapa? Ada kode mil apa enggak? Kode mil enggak ada, berarti cek tekanan full power. Pakde, sampun pakde. PCX nya sudah selesai. Oh kecepit Mas Anam. Kecepit. PCX kecepit. Mau ngambil PCX Mas Bro? Ninja Bro. Oh ninja ta? Persenan ninja. Hah? Persenan ninja. Dicoba. PCX. Rencana sih katanya buat bentor. Ini kurang baterai kepeten Pak. Tombolnya ada nos ya Pak. Tombol nos. Mana tombol nos? Oh ini ya, tak tombol nos. Kecepatannya kurang nih. Tombol langsung ada nosnya. Sing kenal wong tuwe dicokot. Monggo dicoba. Lampu lho padahal. Nggih, tombol lampu depan. Lampu. Ayo coba wis. Oh. Mas, senan iki demang pedes sampean iki, Mas. Oleh anyar retok ta. Senan iki. Oke, fokus lagi. Nah, kita ngerjakan ini ya, Mas. Buka Mas, bantu joknya dibuka dulu Mas ya. Nah, ini gini Mas Bro, sudah habis banyak tapi tetap nggak bisa. Iya. Oke, coba Mas Anam. Cek Mas Anam. Oke. Hah? Lagi Mas Anam.
Nah, nyala Mas Anam. Kontak lagi. Coba dipasang aja, wes. Tadi sempat kayak mati ya, coba dipasang. Kanannya turun apa enggak? Aduh, kok gini nang? Makanya emang kayak macet ya? Nah iya, coba. Loh, kok anu gini bro? Apa? Geter. Iku mulai diganti auto sing gendri iku boleh. Coba dinyalakan lagi. Nah ini ya Mas Bro. Ini penyakitnya sepele ini, penyakitnya sepele, hanya dari rotaknya saja yang kurang bagus. Coba kita pasang aja untuk rotaknya yang ini, yang rotaknya yang lama mana? Tapi kemungkinan rotaknya yang lama mungkin lemah. Kemungkinan juga waktu ganti rotak, rotaknya juga istilahnya mungkin dapat yang kurang bagus, tekanannya jadi bisa. Jadi masalahnya sepele. Atau kita cek juga nanti apakah uring-uring ada yang ketinggalan. Kalau ini arek wetu tengah umum mah untung ana sing nyuruh. Terno lanang-lanang. Lho. Daerah sama utuh. Ini lah SK ono. Disuruh ngambil arek-arek tadi. Arek loro lanang. Kok sing macet arek lanang biasanya mogok gak ono sing motok Mas, ono sing nulung Mas. Aku sarasen loro lanang. Oke, itu Mas Anam lagi ganti rotak lagi. Dan di sini kita coba tes TPS, apakah TPS-nya error atau tidak. Itu kan sudah dibelikan yang baru Mubazir kalau nggak dipasang. Ternyata TPS-nya normal, nggak ada kendala. Berarti TPS-nya Mubazir. Buat saya ikhlas. Buat saya ikhlas, nggak gelem. Satu saya ketopo bro yo. Iya. Aku ikhlas ndak bapak tua. Alah kok ngebrul. Oke. Kita cek yang lain-lain lagi. Temperatur mesin normal. Apabila pedaku yo tak menen pisan ya. Rekomendasi. Ya aku yo ono sama ndak. Oke, nanti kita lihat aja datanya ya Mas Bro. Tunggu Mas Anam masang rotak dulu. Kali kita mau cek TPS-nya itu tadi error apa enggak, ternyata enggak ada masalah. Terus yang diganti relay kaki limanya juga kayaknya enggak ada hubungannya sama sekali. Kita tes di sini, perhatikan pada relay starter di sini atau apakah bisa on atau tidak. Ya Mas Bro. Mas, woi, tombolno starter iki Mas. Pitesen Mas. Loh dipateni rek, sihup. Kok dimatikan bro, saya minta tombol itu sudah nyala wisan. Oke. Nggak paham, nggak apa-apa. Mulai kemarin ya dihitung ya, mulai hari apa saya dapat kiriman terus. Kiriman dari nomor lain. Dit. Lihat data. Coba di starter Om. Up, lah itu onnya kan. Coba lagi Om. Lah up, nah itu kan relay starternya on. Berarti nggak ada masalah. Ataupun itu relay bekasannya atau relay barunya itu. Coba lihat mana relaynya. Ini yang baru. Oh ini paling yang lama, ini yang lama. Yang lama mas, cuma TPS-nya aja nih yang Mubazir ini. Terus belikan ini saya juga nggak paham, gagal fokus. Motor macet kok dibelikan tombol klakson. Boleh buat keajaiban dunia bro. Ah, boleh keajaiban dunia. Keajaiban yo. Oh iya oke wes. Kontrak. Nggak usah disalahkan. Jadi sambil nunggu Mas Anam, kita lihat datanya dulu. Ya Mas Bro. Ambil
ambil pressure-nya Mas Anan. Kita lihat datanya sensornya aja. Di jurusan naik lautan angin baratan. Oke, motor sudah nyala. Oke, bentar. Kita lihat ya Mas Bro. Nah, itu tadi kan rotaknya gini, bergetar. Nah, ini coba. Ini hampir di 40 lah. Ya, kelihatan apa ora? Ya, hampir di 40. Kita nyatakan bagus karena tekanannya juga stabil. Coba kita player di sini. Nah, itu dari bagian CVT-nya. Slider-nya minta ganti. Press lid-nya minta ganti. Terus untuk tadi yang sudah dikerjakan saya abaikan. Jadi kalau mau disodakohkan TPS-nya nggak apa-apa, dikasih ke saya nanti biar laku di sini. Gampang kok. Hah? Apa ono wis? Ono uang sing butuh no wis parwarga. Wah, ngono. Ah, ayo. Iku mangkapi oleh Bu Siridium ya di. Langsung di langsung di telepon iku. Langsung di singgano kesak wis. Enggak langsung enggak. Saman bawa ya, Om. Nanti suatu saat ini kan nanti rusak. Pasti butuh. Nanti suatu saat buat rusak buat jaga-jaga Timang Mubazir. Kalau dikasihkan ke saya ya alhamdulillah. Tapi tetap ongkos sih tak tarik. Mana ngebos emang nah. Coba kita cek modenya. Mode. Coba di player Mas Anam, apakah pindah mode? Aman. Aman. Bunyinya CVT-nya kasar. Nanti aja itulah. Injektor normal, putaran mesinnya di 1500 normal. Syarat RPE, syarat O2 ini kerja, ya Mas Bro, ini perhatikan. Syarat O2 ini kerja, ini harus di 1500 minimal. Dan juga suhunya harus di 80-an, ini kan masih 69, jadi masih melakukan koreksi. Tapi saya kira ini sudah normal. Enggak ada masalah lain kayaknya. Saya tadi mungkin curiganya sama standar samping ini kadang on off. Biasanya itu yang sering terjadi kalau standar sampingnya agak error, tapi enggak. Coba di player Mas Anang. Oke, enggak ada masalah. Ya, ternyata masalahnya sepele. Pengisian saya luput, tidak mengkoreksi, nilainya 14. Juga normal, aman. Oke, saya nyatakan aman kayaknya. Berarti cukup sekian dan simple, sederhana. Ya Mas Bro. Nanti kita coba sama Mas Anam nanti gimana hasil test drive-nya bagaimana. Oke, test drive sama Mas Anam. Oke, tak garansi 1 minggu untuk masalah rotak ya Mas Bro. Mantap. Oke. Udah di luar itu aja dulu kita. Nah, itu yang bunyi ini dari mana? Bau di jelas itu Mas. Bau itu apa Mas? Bau yang ini kipas gitu. Ah, tutup kipas ya. Nah. Oke, bautnya ini kurang satu. Bisa ya, bro. Baut.